Baik, sudah saya rekam. Maka nih yang udah datang nih, kita lihat. 33 setengahnya ya. Oke, sambil saya mulai, saya akan jelaskan agenda kita pada pagi hari ini. Jadi agenda kita ada 4 agenda pada hari ini. 10 sampai 15 menit pertama, sambil nunggu yang lain pada datang, saya akan gunakan waktu ini untuk namanya merefresh lagi, mereview lagi pendekatan pembelajaran yang digunakan di mata kuliah Jarkomda. Gitu ya. Flip classroom ini mau saya remind lagi, mau saya refresh lagi ke kalian supaya supaya kalian bisa memenuhi ekspektasi pembelajaran dengan baik begitu ya. Di akhir juga bisa memenuhi pembelajaran ekspektasi yang memang diharapkan dengan baik. Itu sesi pertama. Sesi yang kedua 15 sampai 10 sampai 15 menit sampai 20 menit akan saya alokasikan waktu apabila kalian ingin bertanya ataupun klarifikasi. Tentang apa? Tentang apapun. Mungkin tentang perkuliahan sebelum UTS. Mungkin tentang studi kasus yang akan dilaksanakan setelah tes. Mungkin tentang apapun, ya, saya akan sediakan waktu khusus untuk. Nah, sesi ketiga mungkin ini yang agak lama akan saya gunakan untuk menjelaskan perkuliahan kita setelah apa paruh kedua ini, ya, setelah UTS. Tinggal satu lagi nih, satu topik lagi, studi kasus. Saya akan coba jelaskan. Tadi di kelas sebelumnya sih ya sekitar 40 menit. 40 sampai 50 menit. Ya, makan waktu lumayan lama karena ada klarifikasi juga, ada pertanyaan juga yang mau ditanyakan dan sebagainya. Tidak ada masalah. Dan yang terakhir, sesi terakhir, 10 sampai 15 menit terakhir, saya mau minta kalian di kelas B yang sudah melakukan wawancara setidaknya satu kali. Saya minta untuk sharing, gitu ya. Sharing kenapa? Karena mungkin ada sebagian yang belum dapat klien dan belum wawancara. Kira-kira step-nya seperti apa dan seterusnya apa yang perlu dipersiapkan, saya minta untuk sharing begitu yang sudah. Ya. Nah, kurang lebih itu agenda kita hari ini. Kita cek siapa udah berapa yang udah datang. 46, ya, mayan. 46 dari 70, udah lebih dari setengah udah datang. Kita mulai saja dengan agenda pertama. Oke, agenda pertama kita, saya mau mengingatkan kembali kepada kalian bahwa di mata kuliah jaringan komunikasi dan data, dan juga counterpart-nya di sebelah, di prodi sebelah, yaitu jaringan komputer, saya, Pak Ari, dan juga tim ASDOS sudah memutuskan untuk menggunakan pendekatan flip classroom dalam perkuliahan. Mungkin beberapa dosen juga sudah melakukan hal yang sama ya, terutama Bu Kasiah misalkan dan Pak Ari, karena metode ini juga saya belajar dari mereka berdua. Saya mau mengingatkan aja, jadi pendekatan ini itu apa yang berbeda begitu dengan pendekatan kuliah tradisional yang mungkin diterapkan oleh dosen-dosen yang lain di mata kuliah yang lain. Oke. Yang pertama yang membuat berbeda antara pendekatan flip dengan tradisional classroom, yang pertama adalah posisi saya di sini, di kelas, itu bukan sebagai sumber ilmu. Tapi saya posisinya di kelas flip ini sebagai fasilitator. Nah, ini beda ya, ini jadi beda ya, terutama ke ekspektasi. Jadi ketika kalian datang ke kelas itu jangan berharap datang ke kelas untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh dosen. Gitu, guys.
Ya, sebentar, sebentar ya. Kita lanjutkan. Jadi perbedaan utama antara flip classroom dengan traditional classroom, saya sebagai dosen tidak datang ke sini untuk menyuapi kalian memberikan ilmu. Dan kalian tidak datang ke kelas untuk duduk manis, mendengarkan apa yang disampaikan dosen, dihafal, dan berharap apa yang dikatakan dosen itu keluar di ujian. Atau diujikan, atau ditanyakan. Nah, bukan begitu prinsip dari flipped classroom. Jadi dalam flipped classroom, proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip self knowledge construct masing-masing. Artinya apa? Maksudnya, setiap dari kalian itu akan membangun pengetahuan masing-masing. Mungkin ada yang membangun pengetahuannya dengan cepat. Mungkin ada yang membangun pengetahuannya dengan lambat. Dan itu tidak ada masalah. Nah, jadi sebelum datang ke kelas, mahasiswa diharapkan sudah punya pre-knowledge. Mungkin sebelumnya sudah baca buku, mungkin sebelumnya sudah lihat video, atau mungkin belum sama sekali, tapi punya pre-knowledge yang diperoleh dari mata kuliah sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai pre-knowledge. Kemudian kalian semua datang ke kelas, apa yang dilakukan di kelas? Kalian di kelas mengklarifikasi knowledge yang sudah kalian peroleh sebelumnya. Apakah sudah benar? Kalau sudah benar, kira-kira apa lagi yang perlu saya pelajari? Kalau belum benar, kira-kira apa yang salah? Di mana salahnya? Nah, jadi makanya selalu ada sesi yang disebut sebagai klarifikasi sebelum perkuliahan dimulai. Jadi diharapkan sebelum perkuliahan dengan materi baru dimulai, materi sebelumnya atau materi yang akan diajarkan hari itu sudah diklarifikasi dulu. Jangan-jangan salah paham. Gitu. Nah, itu inti dari proses klarifikasi yang selalu dijalankan di awal perkuliahan. Nah, ini yang membuat keseluruhan proses pembelajaran agak berbeda dibanding
mata kuliah yang melakukan pendekatan tradisional. Nanti ini juga akan berbeda dari sisi evaluasi. Nah, yang dievaluasi kalau di kuliah jaringan komunikasi dan data maupun jaringan komputer, kami itu memutuskan menggunakan prinsip checkpoint. Jadi di setiap topik, kalau di kuliah ini kan tiap pekan gitu ya, ada checkpoint berupa kuis dan ada checkpoint berupa worksheet. Tapi menariknya, fungsi checkpoint ini bukan untuk menguji aja, bukan untuk mengevaluasi, tapi sebagai bagian dari kalian untuk belajar. Jadi fungsinya bukan untuk mengevaluasi saja, tapi untuk sebagai materi pembelajaran juga. Jadi worksheet dan quiz, setelah dipelajari, itu kalian bisa jadikan acuan kira-kira topik ini, tuh kalian tuh udah paham atau belum. Nah, jadi mungkin itu yang kemarin, apa namanya, kalian belum terbiasa dengan pendekatan FIP ini, begitu, sehingga menganggap kelas Jarkomdat maupun kelas Jarkom sama aja dengan kuliah yang lain gitu. Kalian datang ke kelas untuk dengerin dosen, dan kalian berharap apa yang ditanya di ujian maupun di worksheet adalah sesuatu yang disampaikan. Padahal tidak seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan ini lebih clear. Mengapa? Karena paruh kedua perkuliahan dari setelah UTS ini, pendekatan itu, pendekatan flip di mana kalian sebagai mahasiswa adalah pusat pembelajaran dan bukan saya, itu menjadi semakin terasa. Kan judulnya juga studi kasus ya. Jadi proses pembelajaran pusatnya di kalian, bukan di saya. Mengapa? Karena nanti akan ada knowledge-knowledge yang kalian temukan di lapangan yang berhasil kalian konstruk sendiri gitu. Bahkan saya juga belum tahu karena saya tidak pernah mengalami mewawancara sebuah klien misalkan. Tidak pernah melakukan itu dan tidak menemui problem itu secara secara langsung. Nah, ini penting untuk saya refresh lagi karena sekarang akan memasuki paruh kedua yaitu studi kasus. Mengapa studi kasus, Pak? Mengapa enggak kayak kuliah yang lain aja yang biasa-biasa gitu? Kuliah, slide, dengerin, habis itu ada quiz, ada tugas, that's it. Oke. Jadi pendekatan dari kementerian yang baru itu sebetulnya seluruh mata kuliah seharusnya diharapkan ada porsi studi kasusnya 50%. Nah, ini terutama di prodi sistem informasi nih. Kaprodinya, Bu Putu, itu menekankan betul aspek studi kasus ini ke semua dosen pengampu mata kuliah di prodi sistem informasi. Sehingga didesainlah seperti ini. Nah, masalahnya studi kasus ini tidak akan bisa dilakukan kalau kalian tidak tahu dasar-dasar dari atau basic konsep dari infrastruktur jaringan komputer dan komunikasi data gitu. Makanya di paruh pertama UTS itu kita kayak bahas kulit-kulitnya aja. Jadi literally kulit-kulitnya aja ya. Nggak dalam. Kalau dalam sih di kuliah sebelah jaringan komputer, mereka belajar sesuatu yang kalian pelajari dalam satu setengah semester, kulit-kulitnya aja. Mereka tuh di prodi sebelah dipelajari selama satu semester. Tapi dalam. Sampai detail, teknis ke dalam. Nah, tapi goalnya beda, gitu kan, karena goalnya berbeda. Nah, inilah mengapa sebelum kita mulai ke proses perkuliahan studi kasus, saya perlu merefresh, merimain lagi kalian mengenai pendekatan flip classroom yang digunakan di kelas ini. Dan di kelas tiga kelas yang lain, dan dua kelas yang lain, gitu, di kelas paralel Jakomda. Gitu. Oke, mudah-mudahan sih ini sedikit mengklarifikasi dan merefresh gitu ya. Ini udah berapa orang yang datang? 58. 20 lagi yang belum. Nggak apa-apa. Saya positif thinking, mungkin mereka mau datang tapi terlambat. Tapi kalau nggak datang, nggak apa-apa kan memang tidak wajib. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau diklarifikasi terkait proses pembelajaran yang sudah kalian jalani gitu ya selama setengah semester dan yang akan kita jalani untuk setengah semester berikutnya.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya saya senang dengan melakukan pendekatan flip ini, karena memang kita sudah ada di fase yang berbeda, yang berubah gitu. Di dunia IT terutama gitu ya. 15 tahun yang lalu ketika saya kuliah sama kayak kalian kayak gini gitu kan, ketika lulus, proses proses yang saya jalani adalah saya kuliah, ada set of course gitu ya, ada daftar mata kuliah yang harus saya ambil, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Saya harus ambil dan saya harus lulus. Supaya apa? Supaya di akhir perkuliahan saya dapat selembar kertas, gitu ya. Selembar kertas, isinya Universitas Indonesia menyatakan bahwa Muhammad Afzuddin Hilman telah berhasil meraih gelar sarjana ilmu komputer, dan sebagainya. Dan saya berharap kertas ini bisa saya gunakan untuk mencari kerja, untuk hidup, dan untuk membanggakan kedua orang tua, misalkan kayak gitu. Percayalah bahwa paradigma kayak gitu itu paradigma 15 tahun yang lalu. 2 tahun lagi ketika kalian lulus, gitu ya, ketika kalian lulus kuliah, trennya di dunia itu udah nggak kayak gitu lagi. Ini di beberapa negara maju sih udah kayak gitu, tapi di Indonesia mungkin menuju ke arah sana. Nanti di dunia kerja langsung, gitu ya, saya melihat trennya. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sampai 5 tahun lagi, rasa-rasanya mayoritas pemberi kerja nggak akan tanya, kamu punya kertas yang dikeluarkan oleh siapa gitu ya. Universitas Indonesia gitu, misalnya, atau lain dan lainnya. Kamu sudah mengambil mata kuliah apa aja, dan sebagainya. Dilihat dari transkrip, misalkan, dan ijazah. Justru nanti itu yang ditanya adalah, kamu bisa apa? Gitu. Jadi, kalau kalian menjalani sebuah mata kuliah hanya dengan duduk manis, dengerin dosen, ngafalin apa yang dikatakan dosen, kemudian berharap di akhir pada saat ujian menjawab soal dengan lancar, dengan modal dengerin omongan dosen di kelas, gitu ya. That's it, nggak ada lagi yang lain. Itu hal yang sudah tidak akan lagi ditanyakan oleh pemberi kerja di pada saat kalian lulus nanti. Goalnya justru ketika kalian ngambil suatu mata kuliah, jarak berat misalkan, apa misalkan, kamu jadi bisa apa setelah ambil mata kuliah itu ya? Kamu bisa bikin apa? Dari sebelumnya tidak bisa, sekarang jadi bisa, skills. Dan itu yang di-encourage di flip classroom. Masalahnya, skill yang diperoleh oleh setiap mahasiswa ketika lulus sebuah mata kuliah itu tidak akan sama. Mereka akan punya pengalaman belajar masing-masing, knowledge yang diperoleh, yang dikonstrukt secara berbeda-beda, dan pemahaman yang tentu saja tidak akan sama gitu. Jadi goal saya sebagai pengampu mata kuliah ini sebetulnya saya diharapkan supaya bisa menggaid kalian dalam satu semester, hingga setelah lulus kuliah ini kalian bisa sesuatu. Sebelumnya nggak tahu, nggak bukan hanya tahu dan tidak tahu ya, tapi bisa dan tidak bisa. Sebelumnya tahu dan tidak bisa melakukan sesuatu, jadi tahu dan bisa. Tapi saya juga paham bahwa tahu dan bisa setiap dari kalian itu pasti beda-beda. Dan itu nggak ada masalah. Gitu. Nah, dengan catatan kalian sendiri, mengupayakan begitu ya, construct knowledge itu sendiri. Saya sempat bilang bahwa di awal kuliah ini didesain untuk dua pihak, baik yang suka maupun yang hanya menganggap ini sebagai kuliah wajib. Betul, saya mengatakan seperti itu. Pun bagi yang memilih menjalani jalur yang kedua, bahwa kuliah ini diambil hanya sebatas mata kuliah wajib dan saya harus lulus, tetap saya berkewajiban untuk menjamin kalian yang memilih jalur yang kedua ini menjadi bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa. Walaupun tidak kalian sukai. Gitu. Nah, itulah. Dan ini saya harapkan di fase kedua nih, di fase studi kasus, knowledge itu maupun skills itu bisa kalian
konstrukt gitu ya, dengan lebih baik. Itu kira-kira saya mau refresh itu aja 20 menit pertama, sekarang yang datang udah hampir lengkap, udah 60. Jadi saya akan mulai ke sesi yang klarifikasi sesi kedua. Oke, sekarang saya buka 10-15 menit kalau ada yang klarifikasi tentang apapun, tentang UTS, tentang tugas, tentang studi kasus. Mungkin ada yang sudah menjalani aktivitas wawancara, pencarian klien, dan sebagainya, tapi ingin diklarifikasi karena ada yang masih bingung. Saya persilahkan, silakan. Silakan, Abdillah, mau tanya apa? Ya, sama pagi, Pak. Saya ingin bertanya untuk klien saya itu butuh MBA. Kira-kira dari... Sorry, terus tadi gimana, gimana? Maaf, saya coba ubah ini, earphone satu lagi. Sudah. Halo, Pak. Sorry, sudah lebih terdengar, Pak. Nah, lebih jelas sekarang. Oke. Okay. Ya, jadi di klien kantor saya tuh butuh NDA gitu, Pak, untuk melakukan wawancara. Kira-kira dari kampus bisa disediakan nggak ya, Pak? Oke. Okay. Ada. Saya punya template. Saya akan share. Mungkin saya akan upload di apa ya, di Scale juga ya. Tapi template ini template ya. Template ini non-disclosure agreement-nya template yang bisa digunakan oleh Fasilkom untuk research. Kalian boleh, kamu boleh diskusi dengan klien untuk memodifikasi template itu sesuai kebutuhan ya. Soalnya saya juga nggak tahu apa yang mesti didisclose, apa yang nggak apa-apa di apa di open. Oke, okay, terima kasih untuk ini. Saya baru tahu dan saya ada template yang saya akan upload di Scale ya, bentuknya doc. Silakan dimodifikasi siap. Semua. Nanti pihaknya adalah saya, dari Fasilkomnya saya, dan pihak dari kliennya ya, terserah. Siap, terima kasih banyak Pak Ilman. Oke, oke. Ada lagi? Silakan Ari. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Saya punya hal yang serupa gitu Pak. Jadi perusahaannya itu meminta semacam surat pengantar kayak gitu dari universitas. Itu nanti minta tanda tangan gitu juga nggak ya, Pak? Oke, kalau ini beda. Kalau ini beda ya. Kalau surat pengantar, silahkan hubungi sekretariat akademik. Kalian punya akses ke si surat nggak sih? Iya, Pak. Punya, Pak. Ada ya si surat ya, benar ya? Ah, minta di situ. Ada, Pak. Intinya sih minta surat pengantar. Tapi kalau yang diminta non-disclosure agreement, saya bisa kasih template-nya. Kalau non biasanya gini, kalau non-disclosure agreement, yang tanda tangan adalah saya sebagai pihak yang akan mewakili Fasilkom. Sebagai, apa namanya, kalau ada apa-apa tanggung jawabnya saya ke perusahaan itu. Tapi kalau surat pengantar, tanda tangan dekan gitu, bukan saya. Jadi dua hal yang terpisah gitu. Kalau yang dibutuhkan surat pengantar, bisa lewat si surat, itu ya, kalau nggak salah ada si surat. Namanya si surat saya lupa namanya. Bisa di situ. Untuk keperluannya apa, silakan. Kalau non-disclosure agreement, template-nya nanti saya upload. Hari ini habis kuliah, saya gitu. Maaf Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Sebenarnya saya sama kelompok juga udah mencoba membuat surat, tapi kita kebingungan tipe surat yang dibikin itu apa ya Pak? Apa termasuk ke penelitian Pak? Oh, nah ini makanya template-nya. Kalau surat pengantar itu Fasilkom udah biasa. Ini sama seperti template kalau kalian magang atau penelitian yang biasa dipakai di MBKM atau KP. Template suratnya mirip. Jadi saya sih tidak menyarankan kalian ngedraft suratnya sendiri ya, soalnya nanti mesti ada nomor surat dan lain sebagainya gitu. Ya, nah boleh. Boleh, kumpulan boleh. Di sini surat ada, udah ada template-nya gitu. Jadi kalian nggak usah bikin sendiri berarti, karena udah ada template-nya. Ya, terima kasih Abdul untuk informasinya. Pak, maaf. Izin menanyakan juga sesuatu dari area juga. Jadi, buat lebih clear lagi, template surat yang dipilih itu jenis suratnya itu surat survei ya, Pak? Kan boleh. Ada banyak, ada surat pengantar penelitian, ada surat
Yang lainnya. Berarti yang digunakan jenisnya yang survei ya, Pak? Boleh lah, survei ya. Karena mengumpulan-pengumpulan data, boleh. Oke, baik. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, terus tadi angkat tangan udah duluan. Ada apa? Coba, silakan. Iya, Pak. Jadi, sebelumnya saya pengen minta maaf. Saya sakit pada saat UTS susulan. Oh, yang UTS. Iya, masih bisa diberikan untuk ikut UTS susulan tidak ya, Pak? Iya, saya udah dihubungi sama sekretariat akademik. Yang di Jarko tinggal kamu. Di Jarko masih ada 2 orang lagi. Jadi nanti bareng ya UTS. Oh iya. Heeh, 3 sama yang dari Jarko. Okay. Saya belum tentuin jadwalnya soalnya yang Jarko belum ngubungin saya. Mungkin okay. Masih atau gimana saya enggak tahu. Baik, baik. Terima kasih. Nah, saya jadwalinnya bareng aja biar enggak biar enggak 2 kali gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Said, silakan udah angkat tangan. Ya, Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Pak? Hmm. Oke. Ini Pak Hilman, saya mau nanya terkait wawancara. Kan katanya disuruh pertanyaannya itu mencakup aspek IS kompetensi ya, yaitu foundation, data, teknologi, development, organizational domain, sama integration. Nah, itu saya bingung, Pak. Kayak contoh dari tiap elemennya, kayak misal foundation tuh maksudnya pertanyaan terkait foundation tuh apa, data tuh apa, teknologi, apakah atau di Google ada nggak keywordnya untuk cari tahu hal tersebut. Sip. Oke, itu rencananya mau saya jelasin hari ini, tapi terima kasih saya untuk nanya itu. Iya, oke Pak, baik Pak. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan Said nanti saya pending, karena saya akan jelasin secara khusus. Oke, pertanyaan yang lain lagi, silakan kalau ada yang mau tanya atau klarifikasi. Ada lagi. Silakan mau tanya tentang apapun. Tak, saya mau catat dulu tadi. Non NDA, NDA mesti saya plot. Ya nggak lupa. Di sini semuanya boleh aja. Oke, Hafiz ada mau tanya selain. Pak, saya ingin menanyakan lagi. Jadi di perusahaan yang saya minta, yang minta suratnya itu, dia meminta di bawah tanda tangan harus ada tulisan tembusan ke, misalnya ke deputi direksi bidang riset dan inovasi. Nah, itu berarti di template surat jenis survei itu udah ada nambahin tembusannya atau nanti kita tambahin sendiri ya, Pak? Tambahin aja. Saya nggak tahu di situ alamatnya kayak gimana. Ya, si surat itu belum pernah make. Usul saya begini, kalau misalkan ternyata ada informasi lain yang tidak ada di template itu, kalian setelah ngisi si surat, kalian email ke sekretariat akademiknya. Karena biasanya yang dilakukan sekre itu memang ya literally cuma template kan, udah siap template diisi datanya yang beda, ternyata udah dimintakan tanda tangan ke dekan Pak Petrus Murtanto. Nah, once kamu ngisi si surat, kamu email mereka supaya nambahin informasi itu, misalkan perlu ada tembusan sebelum suratnya ditandatangan gitu sama Pak Musanto. Seharusnya sih proses itu nggak lama-lama ya, karena sekarang udah pakai elektronik ini kan, sign ya. Pak Santo juga nggak akan tanda tangan langsung, tapi si suratnya udah langsung dibubuhkan tanda tangan elektronik. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, buat yang lain juga, kalau ada kebutuhan non template gitu ya, maksudnya ya template-nya sih yang standar ya, surat pengantar gitu kan udah biasa MBKM, KP. Kalau kalian minta sekre ada surat itu ya akan disiapkan surat seperti template. Nah, makanya kalau ada kebutuhan lain tolong dikomunikasikan ke sekre maupun ke saya. Kalau terkait dengan surat pengantar komunikasikannya ke sekre. Khusus kayak Abdillah tadi minta NDA, ya kalau itu saya sebagai pengampu mata kuliah. Nanti saya siapkan template-nya. Template-nya silakan dimodifikasi sesuai kebutuhan yang minta gitu ya. Kalau yang minta karena biasanya beda-beda kebutuhan. Oke, ada lagi? Mungkin
10 menit lagi. Saya masih bisa 10 menit lagi kalau ada yang mau klarifikasi atau tanya sebelum nanti saya mulai jawab pertanyaan Said dan juga ngejelasin apa sih sebetulnya 6,5 pekan yang akan kita jalani ini studi kasusnya kayak gimana. Oke, tidak ada. Nanti sambil berjalan, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh sampai disampaikan ya, nggak ada masalah. Jangan khawatir. Oke, kita mulai ke pembahasan ini, studi kasus. Jadi, studi kasus ini apa? Oke, saya paham studi kasus seperti itu, tapi apa sebetulnya yang akan kita lakukan gitu ya pada saat studi kasus? Oke, sambil lihat penjelasan di skele, studi kasus ini akan berjalan selama 6,5 pekan. Dari hari ini, 31 Oktober sampai dengan 13 Desember. 13 Desember itu deadline terakhir pengumpulan laporan fase 4. Dan ini juga satu hari sebelum UAS. UAS tanggal 14 Desember kalau nggak salah mulai. Jadi sebelum UAS beres semua tugas-tugas. Nggak ada lagi. Oke, terus, sebelum perkuliahan dimulai, diharapkan membaca bahan bacaan dan mengerjakan tugas studi kasus karena ada aktivitas atau fase yang sudah di harus dikerjakan dari tanggal 1 Oktober, satu bulan yang lalu kan. Karena nanti nilainya salah satunya dipengaruhi oleh seberapa cepat kalian mencari klien dan seberapa cepat kalian melakukan wawancara. Oke. Nah, selama 6,5 ini, ekspektasi kuliah ini apa? Objektifnya apa? Oke, ada di sini, ada 3 setidaknya objektifnya. Yang pertama, bisa menginisiasi dan mengidentifikasi. Kata kuncinya itu aja ya, identifikasi. Jadi di identifikasi ini apa? Harapannya kalian, harapan tentu saja ya, nanti kalian achievement-nya bisa seberapa, levelnya ya terserah. Harapannya proses pada proses identifikasi ini kalian bisa mendapatkan klien, itu bagian dari proses mengidentifikasi ya, mendapatkan klien, caranya apa, entah terserah. Mungkin ada yang dapat karena network, karena koneksi, mungkin karena rajin memang nyari kemana-mana, dan apapun itu, nggak ada masalah. Yang dapat karena koneksi juga totally okay, karena inilah hidup. Kalian nanti setelah ini kerja ataupun dapat proyek juga, faktor koneksi juga ngaruh. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Silakan. Kemudian kalian diminta untuk identifikasi apa-apa saja yang exist di klien tersebut, dan baik itu dari sisi fasilitas, teknologi, problem, dan sebagainya. Sesuai dengan itu, 4 komponen IS kompetensi. Nanti saya bahas ke sana, nanti akan saya masuk ke sana. Nah, di tahapan satunya, identifikasi. Tahapan keduanya, kalian juga diharapkan mampu menganalisis. Kata kuncinya di situ aja, itu bla 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 bla. Analisis. Mampu melakukan analisis terhadap data yang kalian kumpulkan, begitu hasil wawancara. Nah, nggak cuma itu, terakhir kalian diminta untuk mengevaluasi juga. Output dari evaluasi berarti kalian punya solusi, usulan solusi yang lebih baik. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, 3 tahapan ini yang menjadi objektif dari case study. Ya. Mesti setiap kelompok akan achieve level yang berbeda-beda gitu kan. Tapi itu nggak ada masalah. Silahkan dijalani saja. Nah. Banyak pertanyaan juga yang muncul mengenai scope gitu ya. Seberapa besar organisasi yang bisa saya jadikan klien? Boleh nggak saya... Apakah harus memilih perusahaan yang jumlah pegawainya sekian gitu dan sebagainya, itu kan muncul pertanyaan kayak gitu. Saya jawab tidak ada batasan. Bebas. Kenapa? Karena pasti ada insight dan knowledge yang menarik. Baik itu ketika kalian memilih klien yang berupa perusahaan besar atau klien yang scope-nya kecil gitu kan. Saya lihat di beberapa daftar klien kan ada sekolah SMA, SMP gitu kan, enggak apa-apa, bebas. Enggak ada masalah. Kita mengcapture itu semua. Nah, itu goals dari aktivitas studi kasus. Sekarang kita mulai masuk ke pertanyaannya.
Nah, ini pertanyaannya. Dokumen pertanyaan yang digunakan di sejujurnya ini memang pertama kali tahun ini saja. Tahun sebelumnya kita tidak pakai dokumen ini karena tidak ada studi kasus model begini. Ini baru di-enforce untuk tahun ini dan saya dengan senang hati untuk mendesain soal ini. Mudah-mudahan bisa diimprove di tahun-tahun seterusnya gitu ya, setelah kalian menjalani aktivitas ini. Oke. Ini versi 1 belum direvisi. Jadi masing-masing fase punya deadline masing-masing. Tolong perhatikan ya deadline-nya ya. Ini yang mungkin perlu saya point out dari sekarang bahwa fase 4 itu deadline-nya mepet banget dari fase 3. Tapi memang enggak susah banget sih, nanti saya jelasin apa yang harus sebaiknya kalian lakukan di fase 1, 2, dan 3 supaya pada saat ngerjain fase 4 itu enggak keteteran. Literally cuma 2 hari kerja fase 4 itu. Atau 4 hari hari full gitu yang tersedia. Tapi itu sebetulnya nggak ada masalah, nanti saya jelaskan. Kemudian berkas yang dikumpulkan silakan perhatikan juga. Saya kan langsung go through tiap fase biar lebih jelas ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain aja ketika saya menjelaskan masing-masing fase. Oke, kita mulai dari fase 1 yang sedang kalian jalani sekarang. Gitu ya. Jadi pada fase 1 ini objektifnya adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi. Komponennya ada 5. Apa saja? Pertama, komponennya adalah perencanaan wawancara. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. 3, identifikasi akar permasalahan. 4, analisis permasalahan. Dan 5, feedback. Memberikan feedback untuk kelompok lain. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini nih, di rubriknya nih. Ini udah lumayan detail, mudah-mudahan tergambar. Oke, fase 1, komponen pertama, perencanaan. Artefak yang dibutuhkan ketika fase ini yang dinilai gitu ya maksudnya, adalah daftar pertanyaan dan transkrip yang disertai bukti pelaksanaan wawancara. Oke, mulai dari yang pertama, daftar pertanyaan. Di sini ada keterangannya dan tadi udah ditanyain sama Said. Menyusun daftar pertanyaan yang lengkap dan mencakup seluruh aspek IS kompetensi. Data teknologi, development, organizational domain, and integration. Oke, saya akan merujuk definisi ini ke dokumen yang saya upload sekali. Jadi, IS kompetensi itu adalah kompetensi-kompetensi yang diharapkan diperoleh ketika mahasiswa lulus prodi sistem informasi. Komponennya ada 6. Nah, sebetulnya ini adalah relevansinya begini ke tugas ini. Kalian sebagai mahasiswa sistem informasi itu tidak bisa berpikir secara parsial. Tidak bisa berpikir secara parsial. Tapi harus berpikir secara IS integration as a whole. Gitu. Ini agak beda nih dengan anak ilmu komputer nih. Kalau anak ilmu komputer, perspektif whole-nya adalah whole a system. Kalau saya kan lulusan ilmu komputer, yang harus saya pahami adalah as a system, as a computer system. Komputer sebagai seluruh sistem. Mungkin nyambung dengan user pasti ya, karena sistem. Tapi saya sih nggak peduli dengan business aspect related begitu. Ilmu komputer nggak wajib untuk memahami itu. Tapi as computer, as a system. Kalau sistem informasi, nah, whole system integrated-nya itu ini. Ketika kalian harus memahami permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi, kalian mesti bisa mendekati dari 6 aspek ini. Pertama dalam aspek foundation. Saya sejujurnya tidak bisa berbicara banyak mengenai apa saja sih foundation sistem informasi. Mestinya kalian udah belajar di kuliah. PPSI, begitu kan. Prinsip-prinsip sistem informasi. Saya nggak ngambil mata kuliah itu. Tidak pernah didapat materi itu. Jadi, tentang PPSI, apa saja sih aspek yang perlu kalian consider ketika kalian mencoba menganalisis sebuah permasalahan, sebuah organisasi? Nah, silakan pertimbangkan. Kemudian data, aliran data, penyimpanan data, dan seterusnya. Nah, mengapa ini muncul? Sebetulnya poinnya begini, Said dan juga yang lain.
poinnya adalah ketika kalian ingin mengcapture permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi, walaupun ini kuliahnya adalah kuliah jaringan, jaringan komunikasi dan data, kalian tidak bisa limit pertanyaan kalian hanya ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jaringan. Nggak bisa. Tapi untuk memahami problem yang muncul, mungkin muncul dan mungkin dapat diselesaikan dengan pendekatan jaringan, mungkin kalian harus bertanya tentang organizational domain, mungkin tentang business process, kalian harus tanya juga. Mungkin kalian harus tanya juga tentang SDM. Mungkin kalian harus tanya juga tentang development aplikasi, apa saja yang mereka gunakan, apakah dibangun sendiri atau dipasang vendor, dan seterusnya. Nah, kenapa fase 1 ini attach dengan ini, IS competencies ini? Karena diharapkan begini ketika kalian menjalankan fase 1. Kalian capture semuanya, jangan dilimit ke hal-hal yang terkait jaringan aja. Kalau di sini kan jaringan itu masuknya ke teknologi, ya, cuma satu bagian aja. Jangan dilimit ke situ. Tapi tanya secara as a whole, gitu, sebagai IS as an integration system. Walaupun nanti di fase 2 saya akan jelaskan bahwa usulan solusi yang akan kalian buat, yang kalian usulkan, itu dilimit di infrastruktur aja. Jadi kebayang nih, mungkin saya simpelnya begini. Kalian harus capture dan eksplorasi general problem dari organisasi, tapi nanti usulkan solusi yang spesifik di bidang infrastructure saja. Kenapa pendekatannya kayak gini? Karena begini, ketika kalian hanya mencoba mengcapture isu-isu di bidang infrastructure di tahap 1, di fase 1, pasti akan ada banyak problem yang tidak ke-capture sama kalian, yang menjadi akar permasalahan sebenarnya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi goalnya begitu. Kalau spesifik, contoh daftar pertanyaannya kayak gimana, Pak? Itu jawaban dari itu tugas yang nanti akan dinilai, makanya disuruh tugasnya adalah menyusun daftar pertanyaan. Jadi di tiap kalian, di tiap kelompok kalian itu pasti akan menghasilkan daftar pertanyaan yang berbeda, dan itu dinilai, ya, dan itu dinilai gitu. Jadi silahkan kira-kira. Mungkin begini untuk memudahkan. Aspek apa yang mau kamu tanya, mau kamu capture, barulah aspek itu diturunin jadi pertanyaan. Ini sebetulnya kalau ada dari dokumen ini udah nge-refer dengan jelas kok. Di bagian bawahnya kan dijelasin, ya. Foundation itu apa yang di-refer, Nan? Foundation refer to the ability of students to understand the fundamental concept of IS and the support that IS provides for transactional, decisional, and collaborative business process. They will also be able to make recommendations regarding IS that support and enable individuals in their daily lives as well as the management, customers, and suppliers of the enterprise. Coba kalian turunin jadi pertanyaan. Data apa? Ada ya ujatnya? Makanya saya attach ke situ karena ini sebenarnya kalian bisa comprehensive reading informasi ini, terus diturunin jadi pertanyaan, itu jadi salah satu aspek yang bakal dinilai gitu. Nah, silakan. Ini udah ada nih keyword-keyword utamanya nih. Kalau mau data, apa aja sih yang mau saya tanyain tentang data, teknologi, secure, bla bla bla, dan seterusnya. Ya, nih silakan dipelajari nih. Ini adalah dokumen resmi kurikulum IS internasional yang dirujuk oleh Prodi Informasi Fasilkom. Jadi sebetulnya nggak diminta sama kuliah saya pun dokumen ini mesti kalian pahami gitu. Karena nanti setelah lulus kalian diharapkan punya kualifikasi yang disebutkan di sini. Oke, itu menurut menjawab ya buat saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum clear juga boleh. Ambil saya lanjutkan. Oke, komponen kedua dari bukan komponen.
nomor dua, aspek nomor dua yang diukur dari komponen satu, yaitu perencanaan wawancara, adalah menyelesaikan pencarian dan wawancara pada periode tertentu. Nah, ini bukan dimaksud dengan mensubmit hasil wawancara pada periode tanggal tersebut, bukan. Tapi menyelesaikan wawancaranya saja. Pertanyaan yang biasa muncul, buktinya apa, Pak, yang mungkin saya bisa taruh? Satu, saya sih sangat menyarankan tanda tangan aja. Kan nanti kalian diminta, saya minta untuk bikin transkrip. Ya, maksudnya mau wawancaranya pakai Zoom, direkam, atau apapun itu, tetap mesti kalian ubah jadi transkrip. Saya nggak akan dengerin video maupun dengerin rekaman ya, saya cuma baca transkripnya. Dan transkrip ini kan mesti disetujui juga dong sama narasumber ya. Terus nanti kan narasumber ngomong apa, terus kamu ngomong yang lain. Kan tidak boleh seperti itu. Nah, diminta validasi, salah satunya minta beliau yang bersangkutan tanda tangan di situ. Yang ada tanggalnya. Nah, itu yang saya minta sebagai bukti. Jadi bukan tanggal di mana kalian menyelesaikan laporan ini dan mensubmit. Enggak. Tanggal di mana kalian menyelesaikan wawancara. Itu aja. Mestinya lebih simpel ya. Maksudnya, kan wawancaranya bisa aja udah selesai minggu lalu gitu. Tapi laporannya kan belum kalian bikin. Nah, yang dihitung yang minggu lalu. Gitu. Tadi ada pertanyaan juga di kelas C. Kalau saya perlu melakukan wawancara ulang, gimana, Pak? Yang mana yang dihitung? Jadi misalkan kalian habis wawancara yang pertama, terus kalian lupa atau kepikiran hal lain, perlu tambahan informasi, silakan hubungi untuk diwawancara lagi. Tanggal yang digunakan yang mana yang pertama? Tenang aja. Ya, kalian misalkan submit dua transkrip, yang satu tanggal 1, yang satu tanggal 5. Ya, tanggal 1 saya hitung. Itu nggak ada masalah. Jangan khawatir. Perlu 3 kali silakan. Perlu 4 kali silakan, bebas aja. Memang di dunia nyata kok juga kalau konsultasi mah seperti itu. Nggak mungkin sekali konsultasi selesai. Tapi kan ini cuma belajar ya. Jadi kalau cuma 1 kali juga nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Gitu, mudah-mudahan clear nih. Komponen satu nih, apakah sudah jelas nih? Komponen perencanaan wawancara. Kalau belum jelas, boleh ditanyakan, diklarifikasi. Jelas ya? Oke, komponen yang kedua. Komponen kedua, ketiga, dan keempat itu artefaknya sama, yaitu laporan. Oke, saya mau jelasin di sini. Pada fase 1, fase 2, maupun fase 3, laporan yang diminta formatnya adalah PPT, tapi presentasi, slide presentasi dalam bentuk PDF, enggak dalam bentuk PPT, dalam bentuk, takut salah saya. Slide deck presentasi, tapi yang diupload dalam bentuk PDF. Gitu ya. Jadi PPT-nya save as PDF. Gitu. Dan bukan laporan dalam bentuk Word document. Saya mintanya begitu. Supaya meriksanya ASDOS nggak repot. Tapi, pada fase 4, saya nggak apa-apa jam dulu ya, di fase 4. Tapi di fase 4, kalian itu diminta ngumpulin laporan yang bentuknya Word document. Dari fase 1, fase 2, fase 3. Jadi, usulan dari saya, ini usulan aja, mau dijalani atau enggak, terserah kalian. Pada fase 1, selain bikin slide, bikin juga dokumennya. Kan? Gimana ya? Pasti munculnya dari dokumen, kan? Slide itu, kan? Baru bikin slide. Walaupun dokumen Word-nya itu tidak diminta dan tidak perlu di-upload. Setidaknya, selesai fase 1, kamu punya dokumennya yang nanti tinggal dikompilasi akhir aja di akhir di fase 4. Nggak usah bikin lagi dari awal, dari scratch. Gitu. Kenapa saya nggak minta? Ya udah, Pak, kenapa nggak disuruh upload aja dari awal? Saya pengen mendeteksi, mengidentifikasi mana yang deadliner, mana yang nggak gitu di antara kalian. Kalau yang nggak deadliner, pasti fase 1 selesai, laporannya juga udah selesai ya untuk fase 1. Kalau yang deadline-nya baru dikerjain nanti gitu, selesai fase 3, which is impossible to do karena timeline-nya cuma 2 hari kerja aja gitu. Atau 4 hari dihitung Sabtu Minggu. Jadi kalau baru dikerjain nanti di fase 3, setelah fase 3 itu pasti kerja rodi banget karena cuma 4 hari. Tapi kalau nggak deadline-nya mestinya sih udah selesai setelah
fase satu selesai. Nah, itu poinnya di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Itu laporan ya. Isinya apa? Saya juga tidak memberikan template. Babnya ada berapa? Bab satunya ada bab? Enggak. Saya nggak mau di melimit kreativitas kalian. Yang saya limit cuma coba topiknya tiga. Terdiri dari tiga. Ini kan udah ada di sini. Satu, identifikasi kebutuhan. Dua, identifikasi akar permasalahan. Tiga, analisis permasalahan. Dah, tiga itu aja isinya. Babnya terserah berapa bab. Subbabnya mau berapa terserah. Berapa halaman apalagi gitu. Nggak akan saya limit yang begitu. Yang saya limit cuma tolong durasi presentasinya maksimum 15 menit. Gitu aja kan ya, kalau nggak salah ya limit nih. 15 menit itu panjang. Presentasi 15 menit itu panjang. Silahkan. Identifikasi kebutuhan kayak gimana sih? Termasuk di dalamnya adalah current condition gitu ya. Mereka current-nya kayak gimana diidentifikasi. Masuk kebutuhan. Ini benar-benar tidak ada batasannya. Jadi silahkan kalian interpretasi identifikasi kebutuhan. Tapi saya percaya bahwa setiap organisasi itu pasti beda-beda gitu nanti. Output-nya gitu. Kalian akan capture apa itu pasti beda-beda. Jadi saya nggak mau limit hal itu. Setelah identifikasi kebutuhan, jangan lupa identifikasi akar permasalahan. Mungkin saja, makanya saya cukup sudah bilang, mungkin saja akar permasalahannya sih bukan di infrastructure, tapi dari yang lain. Tapi setidaknya bisa kalian capture, dan itu akan mempengaruhi bagaimana kalian mendesain usulan solusi faktor tersebut. Saya tadi contoh di kelas sebelah, ada yang tanya, definisi infrastruktur itu apakah literally infrastruktur kayak router, switch, dan sebagainya yang sudah dibahas di paruh pertama UTS atau gimana Pak gitu kan? Gimana kalau kalian nemu perusahaan yang mengimplement policy WFH? Kan berarti nggak punya infrastruktur dalam tanda kutip fisik begitu kan? Nah makanya kalau kalian fokus pertanyaannya ke jaringan aja, itu pasti nggak akan ke-capture. Padahal kalau fokusnya ke ini, 6 komponen IS kompetensi ini, salah satunya kan ada organizational aspek kan. Maka policy itu masuk di situ kan, apakah WFH atau nggak WFH atau WFO. Nyambung tuh ke sana. Oke, okay, let's say yang WFO clear karena dia punya physical infrastructure. Kalian bisa tanya dan bisa capture itu. Gimana kalau yang WFH, apakah tidak punya infrastructure? Nggak juga. Nggak juga dong. Kalian bisa capture. Gimana tuh orang-orang yang WFH, policy perusahaannya, apakah mereka boleh pakai device sendiri atau disediain kantor? Kalau misalkan pakai device sendiri, ada konfigurasi atau policy tertentu nggak dalam konteks infrastruktur? Karena misalkan ya, ada kalian misalkan tanya ada programmer di sebuah perusahaan dan programmer itu boleh WFH misalkan yang ngerjainnya di rumah, ngoding di rumah, ngoding fitur atau update dan sebagainya di rumah. Bagaimana dia connect ke server production sementara dia ada di rumah? Berarti kan ada setting dan konfigurasi infrastruktur virtual yang di set up sama perusahaan sehingga kondisi tersebut tidak akan compromise security misalkan kan. Nah, itu udah ketemu tuh aspek infrastruktur. Jadi benar-benar tidak saya limit. Itu tidak ada hal-hal teknis detail itu tidak saya limit soalnya saya yakin kalian pasti nemuin, pasti nge-capture banyak hal yang tidak mungkin tidak saya pikirkan sebelumnya juga. Jadi saya mau kalian bebas gitu. Nah, itu tadi komponennya, isinya ya, intinya isi ya. Ini perencanaan, kan perencanaan dan pelaksanaan wawancara. Yang tiga ini adalah isinya. Ya, pengolahan datanya, kan udah ngumpulin data, terus diolah. Yang terakhir adalah feedback atas video presentasi kelompok lain. Jadi setelah kalian submit
slide PPT dan juga transkrip wawancara, kalian akan diminta untuk mempost link ke video presentasi di forum diskusi, ya, udah tersedia forum diskusi. Nanti masing-masing kelompok bikin satu thread, ya, jangan di post di thread yang sama. Masing-masing satu thread, upload di situ, kemudian Asdos akan ngerandom kelompok yang akan ngasih feedback. Satu aja. Jadi satu kelompok akan ngasih feedback ke satu kelompok yang lain. Secara mendetail feedbacknya, ada syaratnya di sini. Kalau kelompok lain mau ikutan nanya atau ikutan ngasih feedback, gimana? Boleh, bebas. Silakan. Tapi tidak dinilai dan tidak diwajibkan. Kalau mau nanya, boleh. Kalau mau ngasih feedback, boleh. Tapi yang diwajibkan itu yang nanti assign aja. Gitu. Satu kelompok di assign. Gitu, nah, ini periodenya satu minggu maksimal setelah deadline. Gitu, ya. Jadi setelah submit dan setelah post, maksimal satu minggu udah ada feedback dan udah ada interaksi di situ, di diskusi di scale. Oke, sampai sini. Fase 1, ada pertanyaan? Kalau ada yang tidak clear di fase 1, silahkan diklarifikasi sekarang. Itu fase 1. Identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan. Ya, sekali lagi, walaupun spesifik ini kuliahnya jaringan komunikasi dan data, dan judul fase 1 adalah identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan jaringan, tapi sebagaimana yang termaktub di komponen pertama, di perencanaan wawancara, pertanyaan, daftar pertanyaan yang harus kalian susun, itu diharapkan meng-capture semua sistemnya secara terintegrasi. Nggak cuma melulu masalah jaringan. Ini reasons-nya di mana? Karena bisa jadi masalahnya itu muncul, masalahnya adalah non-infrastructure related, tapi solusinya mungkin infrastructure related. Ada kemungkinan itu. Makanya kalian diminta untuk bikin capture-nya secara general. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Clear, ya, mudah-mudahan clear. Nah, dari fase 1 kita pindah ke fase 2. Nah, baru di fase 2, setelah kalian capture, kalian diminta untuk melakukan atau merancang usulan solusi. Nah, di fase 2 dan fase 3, usulan solusi yang harusnya kalian susun itu sekarang scope-nya disempitin lagi ke infrastructure. Jadi capture-nya capture general, tapi usulan solusinya spesifik di infrastructure. Kenapa kan mata kuliah infrastructure? Kalau solusinya solusi terhadap pelayanan sistem informasi, ada mata kuliahnya sendiri. Dasar-dasar audit sistem informasi, manajemen layanan teknologi informasi, manajemen infrastruktur teknologi informasi, dan lain sebagainya. Okay. Jadi solusinya kita sempitkan. Kemudian, ya, capture-nya general, solusinya spesifik. Gitu. Apa sih yang harus kalian lakukan di fase 2? Oke. Nah, salah satu ketika kalian mengusulkan solusi ke siapapun, nanti kalian lulus kerja sebagai konsultan gitu misalkan, ya, kalian diminta untuk mengusulkan sebuah solusi. Apa sih ciri-ciri solusi yang baik? Solusi yang baik itu yang gimana? Usulan solusi itu yang gimana yang baik? Menurut kalian? Minimumnya gitu. Ketika ngusulin sesuatu tuh minimumnya solusinya tuh mesti kayak gimana? Kira-kira. Ada yang punya pendapat nggak? Yang tepat, oke, harus yang tepat, yang visible, boleh, itu udah canggih itu, tepat, visible, itu udah canggih. Tapi yang basicnya apa? Yang basic, paling basic aja. Nggak tepat-tepat banget juga, ya oke lah, gitu kan. Tapi ada yang wajib nih, ini wajib. Kamu
sia-sia kalau tidak memenuhi prinsip ini gitu. Efektif, oke, efektif udah canggih juga. Efektif udah lumayan canggih itu. Artinya kalau kalian bisa menghasilkan solusi yang efektif, wow, itu udah oke. Realistis, atau bahasa lainnya boleh saya ganti, valid. Kalian harus ngasih usulan solusi yang realistis, atau mungkin bahasa yang saya gunakan di fase 2 ini adalah yang valid. Yang sah. Tidak mengusulkan solusi yang tidak valid. Solusinya tidak works gitu. Kan tidak valid. Nah, bagaimana cara memvalidasi? Kalau software developer, itu kan bikin aplikasi, dia kan validasi dulu ya aplikasinya ya, sebelum di-deploy ke server production ya. Gimana caranya kalau bikin aplikasi, cara memvalidasinya gimana? Ini dalam perspektif software development gitu. Cara memvalidasi software yang udah kita bikin dengan cara apa? Udah bikin software, udah jadi nih. Tahu dari mana kalau software-nya works? Memvalidasinya dengan cara melakukan apa? Kita melakukan apa? Setelah bikin program, bikin software. Di testing, benar. Kita tes. Sebelum software-nya di-deploy di production server, kita kan deploy dulu di testing ya, di server testing. Di uji coba dulu. Jalan nggak? Scalable nggak? Oke, okay. Oh, okay. Google deploy ke production, dan dipakai umum. Kalau usulan jaringan gimana? Ini solusi saya seperti ini. Oh, kita bikin dulu jaringan. Nggak bisa ya. Terlalu memakan banyak waktu dan resources gitu kalau kita harus bikin dulu jaringannya baru kita tes gitu jaringannya jalan apa enggak atau works apa enggak. Nah, maka kalau dalam perspektif system engineer jaringan yang dilakukan adalah kita simulasikan dulu. Jadi fase 2 goalnya adalah kalian bisa mengusulkan usulan solusi yang valid yang sudah melewati fase simulasi. Jadi kalian desain usulan kalian, simulasikan. Works atau enggak. Setelah itu, baru jadi solusi yang valid. Efektif, belum tentu. Tepat, belum tentu juga. At least jalan. Itu kan valid solusinya. Gini, ya itu makanya goal-nya itu di fase 2. Jadi, di fase 2 ini, pertama kalian diminta untuk memetakan antara masalah ke usulan solusi. Masalahnya dapat dari fase 1. Mungkin masalahnya, akar masalahnya sih bukan tentang infrastruktur. Mungkin SDM, mungkin development, mungkin data. Tapi somehow kalian bisa petakan. Kemudian di sini ya, ini penilaian utama. Jadi kalau gimana, apakah masalahnya bukan di bidang infrastruktur? Nah ini kompetensi kalian yang diuji gitu kan. Apakah problem tersebut bisa dipetakan ke usulan solusi infrastruktur? Dan selalu bisa. Karena nyambung terus gitu kan kalau kalian mikirnya secara terintegrasi. Oke, komponen pertama, pemetaan dari masalah ke usulan solusi. Ya, silakan coba petakan masalah tersebut ke usulan solusi. Setelah itu baru 3 komponen selalu ya. Tiap komponen yang dinilai di satu fase itu, satu intro, akhirnya feedback. Yang intinya 3 di dalam. Nomor 2, 3, 4 yang intinya. Intinya yang pertama, komponen kedua, kalian bisa merancang topologi jaringan dengan pakai tracer. Merancang simulasinya. Gitu ya. Merancang simulasinya dengan pakai tracer. Satu, komponen kedua. Komponen ketiga, kalian bisa mensimulasikannya. Kan judulnya mau simulasi ya. Tapi nggak bisa mensimulasikannya. Berarti kan tidak bisa mendapatkan nilai yang diharapkan. Maka yang ketiga adalah kalian bisa mensimulasikan usulan tersebut. Apa komponen yang diukur itu? Coba dibaca. Menyusun skenario simulasi yang tepat dan melakukan simulasi yang benar. Skenario
Setidaknya pasti kalian bisa capture dari fase 1 dari bisnis proses. Makanya kan saya minta untuk mengcapture semuanya, termasuk bisnis proses. Supaya dari situ kalian bisa bikin skenario untuk simulasi. Kan nggak mungkin begini ya. Misalkan klien kamu itu sekolah SMA. Saya lihat ada SMA 81 Jakarta. Tapi skenario simulasi yang diusulkan salah satunya adalah skenario mendeploy software ke server production. Itu adalah bisnis proses yang tidak ada di SMA 81 Jakarta. Saya yakin nggak ada ya. Di SMA itu salah satu bisnis prosesnya adalah mendeploy feature update ke server production. Itu pasti nggak ada tuh. Jadi itu skenarionya tidak tepat gitu. Masa kalian membuat skenario kayak gitu untuk SMA? Pasti yang lain dong, bisnis proses yang lain. Misalkan SMA itu melaksanakan UN, computer based UN. Saya nggak tahu istilahnya, tapi CBT, UN, CBT gitu. Karena UN-nya udah pakai computer based kan ya. Gimana tuh skenarionya? Supaya jalan dan nggak down. Itu contoh aja gitu. Melaksanakan ujian berbasis komputer tentu saja mungkin tidak mungkin ada di perusahaan yang lain gitu, yang memang core-nya bukan melaksanakan ujian gitu. Nah, itu contoh aja bagaimana bisa menyusun skenario dan mensimulasikan dengan tepat. Dasar-dasarnya kalian sebetulnya udah dapat di worksheet 1 dan worksheet 5. Di worksheet 1 dan worksheet 5 kan kalian bikin pakai tracer kan. Asdos kan bikin tuh skenario. 1, 2, 3. Cara ngujinya gimana. Silahkan kirim PDU dari satu PC ke di subnet A ke PC di subnet B. Itu contoh satu skenario. Itu made up skenario aja yang dibikin Asdos buat worksheet 5. Kalian sekarang mesti bikin skenario yang sesuai gitu ya dengan klien yang kalian wawancara. Ada pertanyaan sampai sini? Ini menurut paham ya. Jadi fase 2 goal-nya itu. Yang ketiga analisisnya. Oke, ini menyambung ya. Kan udah berhasil mensimulasikan, kamu analisis lah hasilnya kayak gimana. Di worksheet 5 juga kan begitu ya modelnya. Kalian minta melakukan ini. Matikan router. Apa yang terjadi? Itu kan analisis. Proses itu kalian lakukan juga. Nah, fase terakhir, feedback seperti biasa sama aja dengan fase 1. Sama-sama. Oke, ini fase 2. Jadi fase 2 membutuhkan knowledge tentang simulasi dengan pakai tracer. Oke. Nah, di kuliah nih direncanakan week 1 kan ini. Week 1 nih intro mengenai. Nanti week 2 itu modulnya adalah pakai tracer refresh mengenai pakai tracer. Intronya udah ya di worksheet 1 dan worksheet 5. Refresh ke pakai tracer 2 pekan, minggu depan dan minggu depannya lagi. Minggu depan kan masih fase 1 ya, tapi materi tentang pakai tracer sudah akan kami berikan. Dan di minggu pertama fase 2 kita akan review lagi materi tentang pakai tracer juga supaya kalian bisa ngerjain fase 2 dengan lancar. Gitu. Termasuk asistensi juga nanti akan ke situ fokusnya. Pakai tracer. Nah, dipakai di fase 2 fokusnya ke situ. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Ya, mudah-mudahan clear. Silakan anyway, anytime, silakan tanya di chat atau di Discord kalau nanti kuliahnya udah keburu selesai, silakan tanya. Kalau tidak ada, kita langsung pindah ke fase 3. Nah, fase 3 ini adalah kan kalian sudah bikin usulan solusi. Karena ini proses pembelajaran. Kalau yang aslinya ya, kalian jadi konsultan systems, udah nyampein usulan solusi, solusinya diimplementasin atau enggak itu urusan klien.
ya kan usulannya juga punya apa buat klien gitu kan, klien mau implement atau enggak suka-suka mereka. Tapi kalau di kuliah kan belajar, jadi solusi, usulan solusi yang udah didapat dari fase 2 itu mesti kalian implementasikan juga, implementasikan secara virtual aja, pakai cloud, pakai virtual machine. Nah, jadi di GCP ini kan intronya udah ya, udah di worksheet 1 pakai GCP, worksheet berapa? 2, 3, dan 6 juga pakai GCP. Setidaknya untuk GCP kalian udah pernah nyoba akses. Tapi nanti ada 2 teknologi lagi yang akan dibahas di kelas dan di asistensi. Teknologi tambahan yang wajib dipelajari sebelum ngerjain fase 3. Nama teknologinya adalah Virtual Private Cluster, VPC, dan R, Cloud Router. Nanti dua-duanya diajarin. Ini 2 benda ini apa, dan bagaimana kedua benda ini bisa menggantikan router, switch, dan you know, topologi-topologi yang udah kalian bikin di paket tracer. Bisa diimplementasikan pakai 2 teknologi. 2 teknologi yang ada di GCP. Nah, yang wajib sih itu, tapi sebetulnya nanti di GCP ada banyak sekali teknologi yang lain, dan itu akan dinilai. Coba kita lihat ke rubrik ya, apa aja yang dinilai di fase 3. Kan, lihat. Nomor 1, ketepatan pemilihan teknologi. Yang wajib dan yang wajib dipakai dan diajarin itu cuma 2-3 sih sama yang ada. VM gitu ya, VM instance, GCP. Terus apa ada firewall rule kan udah dipakai juga itu. Flavor, instance flavor itu juga kan kalian pakai di worksheet. Nah, ada 2 tambahan yang wajib nanti akan dipelajari, namanya Virtual Private Cluster 1 dan Cloud Router 2. Sisanya itu ada banyak teknologi yang lain di GCP itu yang bisa kalian explore dan bisa kalian pakai. Nah, itu dinilai nanti. Ketepatan pemilihan teknologi. Apakah mau pakai flavor tipe apa? Apakah mau pakai static IP atau enggak? Terus apalagi ada cloud run teknologinya namanya di GCP itu. Terus ada lagi apa yang mungkin akan terkait dengan kalian, Firebase buat database. Banyak banget teknologinya dan mestinya sih cukup ya dengan duit $150 kan satu kelompok bertiga ya, berarti at least dapat $150 ya, cukup mestinya untuk ngerjain ini. Nah, so, silahkan ditentukan. Oh, BTW, kalau ada problem, waktu kemarin ada anak Jarkom sih yang problem, terus karena UTS-nya Jarkom itu harus pakai cloud, terus katanya dia udah habis kreditnya, tolong bilang ke saya, nanti saya akan arrange dengan ASDO supaya walaupun kreditnya udah habis, tapi masih bisa ngerjain. Jangan, ini ya, jangan, waduh, kredit saya habis, terus ngilang-ngilang, nggak ngerjain. Kenapa ngerjain? Karena kredit saya habis, Pak. Bilang. Nanti bisa kita. Bisa kita. Ada solusinya. Gitu. Gitu. Ya. Oke. Terus, apalagi nih di fase 3 yang dinilai? Seperti biasa, 2, 3, dan 4 adalah inti dari setiap fase. Ya. Komponen 2-nya adalah kesesuaian antara rancangan topologi dan implementasi. Ini juga diukur nih. Kalian ngusulin apa sebagai solusi di fase 2 dan implementasinya apa di fase 3. Jangan sampai mismatch gitu. Ngusulin solusinya apa yang diimplementasiin apa, nggak nyambung. Itu dinilai. Komponen 3 dan 4 itu adalah menentukan skenario sama seperti fase 2. Menyusun skenario pengujian. Kan mesti diuji hasil implementasinya. Nyusun skenario pengujian dan analisis hasil pengujian itu dinilai. Polanya mirip lah ya, sebenarnya dengan di fase 2. Tapi kalau di fase 2 simulasi, bentuknya udah implementasi di cloud. Dan yang terakhir, feedback terhadap video seperti biasa. Kalau nggak salah ya, setiap fase, kalian diminta untuk ngasih feedback untuk kelompok yang berbeda. Nanti akan direndam sih kayaknya sama ASDOS, kelompok Anu ngasih feedback ke kelompok yang lain. Jadi nggak ngasih feedback ke kelompok yang sama terus-terusan gitu di setiap. Jangan khawatir, itu better gitu ya, jadi nggak bosen. Oke, sampai fase 3 nih, ada pertanyaan?
ketika kalian ada klarifikasi, saya realize something sebetulnya jadinya. Nanti bisa saya update dokumen. Nanti dokumennya jadi lebih baik. Gitu. Silakan ada lagi yang mau diklarifikasi fase 1, fase 2, fase 3. Gitu. Nggak ada nih, oke nih. Nah, saya ke fase 4 kalau gitu ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya ke fase 4. Nah, ini fase yang paling pendek, waktunya cuma 2 hari kerja aja deadline-nya. Atau 4 hari dihitung sama weekend. Nah, karena ini memang nggak banyak sih kerjaannya. Yang dikerjain di fase 4 adalah kompilasi. Kalau di fase 1, 2, dan 3 kalian nggak disuruh bikin laporan dokumen, Word dokumen, nah di fase 4 disuruh bikin dan submit laporan dokumennya gitu terakhir. Makanya waktunya cuma 4 hari. Yang dinilai juga itu cuma beneran pembahasan fase 1, pembahasan fase 2, pembahasan fase 3 gitu. Tambahannya paling ada 2. Tambahannya adalah keterkaitan alur pembahasan, ya namanya nulis laporan nyambung gitu ya dari awal sampai akhir, dan presentasi dan kemudahan membaca. Yang dimaksud presentasi di sini bukan video presentasi ya, karena nggak diminta. Kalian nggak disuruh bikin video presentasi untuk ini. Ya udah laporannya aja, Word dokumen final, udah komplit. Gitu. Templatenya ada, Pak? Nggak ada, saya nggak bikin template, tapi saya kasih rujukan. Ini kan udah di-upload ya, judulnya IT Master Plan. Ini punyanya UI 5 tahun yang lalu, mungkin sekarang sih udah ada yang baru. Kalau mau merujuk, kira-kira output akhirnya itu kayak gimana sih? Kayak gini kira-kira. Tapi nggak, jangan terpaku ya, karena ini udah canggih banget. Dokumen ini adalah, saya yakin UI bayar miliaran nih, supaya dapat dokumen ini. Yang ngerjain siapa? Yang ngerjain Pusilkom. Yang ngerjain orang-orang kita di Fasil. Yang ngerjain Pusilkom ini biayanya kayaknya miliaran dapetin dokumen kayak gini. Dan ini dokumennya ratusan lembar. Cuma udah saya redak, saya buang-buangin yang nggak ada hubungannya sama infrastruktur gitu ya. Saya cuma taruh yang infrastruktur aja, soalnya kalau nggak nanti ratusan. Dapat pun halaman. Boleh ngerujuk ini, biar kebayang. Jadi isinya apa aja. Nah ini makanya saya yang hitam-hitam ini nggak ada hubungannya sama infrastruktur. Ya, kita lihat satu-satu. Kita kayak dokumen ini isinya apa aja. Ya, dokumen ini ada resumenya. Diagram ini kayaknya merepresentasikan fase 1 sampai fase 3 yang seharusnya kalian jalani. Pertama ada assessment of current IS or IT. Assessment sekarang. Ingat, bukan hanya current jaringan atau infrastructure ya, karena semua assessment of current IS IT yang di klien tersebut. Terus, ini usulan. Nah, kalau di sini kan memang future IS IT blueprint, tapi kalau yang kalian buat, fokus ke infrastrukturnya aja gitu kan. Ini include business architecture, information system architecture, information technology architecture, IS IT management organization, masuk semua gitu ya. Kalau di kuliah ini fokus di infrastructure aja. Infrastructure and computer networks architecture-nya aja. Itu dilihat. Tapi di assessment of current-nya tetap harus menyeluruh. Gitu. Terus ini ada roadmap and implementation. Kalau di blueprint yang beneran, konsultan nggak berkewajiban mengimplementasikan, kan? Tapi cukup bikin implementation plan-nya aja. Nah, kalau kalian mesti implementasi. Ini dalam konteks pembelajaran aja. Intinya begitu sih, si blueprint itu. Nanti banyak isinya macam-macam. Ada analisis kesenjangan, gap analysis. Intinya sudah kecakup kok dari apa namanya soal yang case study yang udah dibikin. Tuh, terus apalagi isinya? Prinsip-prinsip, mesti scalable, secure, available, manageable. Ini nggak harus begini ya, tergantung kalian capture informasi apa dari klien. Beda-beda pasti, setiap organisasi harus terlibat. Oke, ada arsitekturnya, analisis masing-masing, security, UI, dan seterusnya.
Terus ini bagian awal kalau di apa tadi dokumen fase 1 ya, tahap identifikasi itu ini. Terus nanti ada topologi namanya. Kan fase 2-nya suruh bikin topologi karena memang selalu ada, selalu muncul di blueprint itu. Ini untuk menggambarkan bahwa nih topologi ini nggak asal, ini udah valid gitu kan. Kalau ini sih udah ada gitu. Ini analisis yang current. Tapi ketika kalian nanti bikin topologi, ngusulin topologi, kalian make sure topologi itu ya works gitu. Udah divalidasi. Oke, on top semuanya. Sampai bawah. Kemudian bawahnya ada analisis. Ini kayaknya analisis. Ini mungkin agak urutannya beda ya. Kalau di case tadi saya minta identifikasi, analisis, baru topologi. Ya, terserah kalian. Ini kan jadi masuk penilaian juga kan. Tadi kan apa? Flow kan ya. Flow-nya kan dinilai juga. Jadi nggak ada masalah. Bebas aja. Terus ini analisis kesenjangan, current-nya gimana, future-nya gimana, strateginya gimana. Ya, ini lumayan representatif sih kalau mau ditiru. Tapi sekedar ditiru aja, nggak di-copy. Kalau di-copy, ini kecanggihan, ini terlalu canggih. Kalian masih belajar, mungkin salah, dan yang pasti kalian nggak dibayar untuk bikin gini. Kan? Kalau ini yang bikin ini, dibayar deh, miliaran untuk bikin dokumen kayak gitu. Gitu. Jadi saya juga nggak expect kalian bisa bikin dokumen seperti ini. Gitu. Cuma mendekati ya udah bagus. Seberapa mendekati itu mungkin nanti yang dinilai. Dan programnya ini kalau ini implementasi. Ini bukan ini implementation plan atau roadmap. Kalau kalian kan mesti diimplementasi gitu ya. Fase 3 mesti mengimplementasi. Ya bedanya di situ aja. Kalau ini kan rencana, oke, 2016 kita ngapain, 2017 kita ngapain, 2018 kita ngapain, 2019 kita ngapain. Kalau kalian nggak, implementasi aja. Udah, gitu aja. Isi dari, ini udah di-cut banyak gitu. Ini kalau nggak salah isinya 200 halaman something, tapi saya potong semua tinggal 46 halaman. Yang relevan dengan kuliah ini aja. Karena nanti di kuliah yang lain diajarin juga kalian. Dari ASI, MITI, MLTI. Gitu ya. Enterprise Architecture. Pokoknya diajarin semua nanti tuh. Intinya adalah dokumen ini output. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau mau diklarifikasi nih, dari fase 1 sampai dengan fase 4. Fase 1 sampai dengan fase 4. Silakan catat deadline-nya. Dan jangan sampai miss. Jumat 11 November, Jumat 25 November, Jumat 9 Desember, dan Selasa 13 Desember. Ini ada gejlok dikit. Kenapa? Karena Rabu-nya 14 Desember itu udah UAS. Jadi saya sih harapannya sebelum UAS, udah nggak ada hutang lagi. Jadi kalian fokus UAS aja, nggak usah mikirin Jarkomdat. Karena Jarkomdat nggak ada UAS sih. Oke. Okay. Silakan. Kalau ada pertanyaan, chat maupun on mic saya persilahkan. Sambil saya cek ini kelas B, statusnya gimana nih? Kelas B itu, ini kan ya, totalnya ada 24 kelompok. Dari 24 kelompok yang sudah dapat klien ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo, dua setengahnya ya. Setengahnya sudah dapat klien setidaknya. Sudah dapat kandidat klien, setengahnya lagi belum. Oke. Di 10 menit terakhir, ya waktunya 15 menit nih. Di 15 menit terakhir ini saya mau tanya yang udah. Mungkin bisa share. Boleh angkat tangan biar memudahkan saya. Boleh angkat tangan yang kelompoknya sudah dapat klien
dan mungkin sudah wawancara at least satu kali. Boleh angkat tangan yang sudah? Ini ada setengah nih mestinya. Silakan angkat tangan bagi yang sudah, kelompoknya sudah dapat klien, dan bahkan mungkin sudah sempat wawancara minimal satu kali. Atau kalau belum wawancara minimal satu kali juga, yang penting udah dapat klien, udah sempat ada komunikasi dengan klien gitu. Boleh acungkan tangan? Raise your hand di reaction gitu biar kelihatan. Ayo siapa aja nih yang udah nih? Saya mau tanya-tanya gitu. Saya mau minta kalian share supaya yang belum bisa do better gitu. Yang belum dapat klien bisa belajar sebetulnya nih dapat klien gimana sih tahapannya. Kalau udah mulai wawancara apa aja sih yang udah disiapin? Ayo boleh dong biar saya bisa lihat. Ini udah banyak nih ada Cable Shark, S3, Jarcom Strong, Kelompok Strong, Kita Bisa, Lusmin, MFS, Network, Parifar, udah nih, Pawang Awan, Rocket League, Tadmokraj, udah nulis kliennya. Ayo dong, boleh, ada yang mau share, kalau ada yang mau share. Saya cuma mau nanya ini aja sebetulnya, apa yang sudah kalian lakukan, terutama dalam hal dapetin klien, apa step yang kalian lakukan, dan dalam konteks persiapan wawancara, apa yang sudah kalian lakukan, itu aja yang mau saya tanya. Ini buat share aja supaya yang lain dapat insight gitu dari yang sudah kalian lakukan. Ayo, siapa nih yang mau? Ini yang setidaknya yang kelihatan di sini namanya. Emmanuel, Salma, Dominikus, Davina, Gerardo, Said, Helga, Abel, Mikael, Hilmi, Dita. Nah, itu yang ngisi soalnya. Tapi kalau ada yang mau perwakilan yang lain juga silakan. Ayo, ada yang mau berbagi pengalamannya? Silakan. Salma, silahkan. Iya, Pak. Suara saya udah kedengeran kayak, Pak? Sebentar, Pak. Maaf, Pak. Okay. Jadi, kalau untuk pertama itu, kebetulan di kelompok kami ada yang memang mengenal seseorang di VIA. Nah, kemudian kami minta izin apakah boleh meminta kontak dari tim ITF dari VIA tersebut. Kemudian beliau memberikan kami kontak dari tim ITF dan juga memberitahu kalau akan ada mahasiswa dari Pasukom yang akan meminta izin untuk wawancara. Kemudian saya kebetulan yang kontak Bapak dari tim ITF tersebut, kemudian saya minta izin, apakah saya sebenarnya minta izin kayak kami mau belajar dan pengen tahu gitu tentang infrastruktur jaringan. Dan saya juga lihat gitu kan di case tadi ada beberapa penilaiannya gitu. Jadi intinya kami mau meminta pengajaran dari Bapak aja gitu mengenai di VIA tuh kayak gimana gitu. Terus kemudian beliau menyanggupi. Kebetulan untuk wawancaranya besok sih Pak, hari Selasa. Jadi kami belum melakukan wawancara. Terus untuk transkrip pertanyaannya kami juga masih membuat. Dan kebetulan sama sih tadi sama Said ya, kalau nggak salah. Kami juga bingung gitu mau bikin pertanyaannya kayak gimana. Tapi alhamdulillah tadi kan udah disebutin juga. Jadi kita tambah-tambahin lagi pertanyaan yang mungkin. Kira-kira gitu sih Pak kalau dari kelompok kami. Ya, oke. Okay. Sip. Terima kasih Salma. Iya, benar. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau share lagi? Nah, gue kurang lebih kayak gitu tuh, salah satu step-nya ya.
ya kebetulan via dan kebetulan nggak ribet birokrasi, ya udah datang aja gitu kan, tidak perlu pakai surat pengantar macam-macam karena masih sesama sesama UI gitu kan. Saya lihat banyak juga kok yang di internal UI, ada yang asrama UI, ada yang lah ini bahasa Indonesia doang, ada yang asrama UI, ada yang RSUI, ada via, terus ada ya tetangga PNJ, ada Pusilkom juga gitu ya. Cuma ini kan sempat ada yang nanya saya, Pak, kalau ITF Fasilkom gimana? Aduh, kalau Fasilkom jangan, nanti aja terakhir. Kalau maksudnya jangan aja lah, itu yang lain aja lah. Soalnya apa? Kita sudah tahu infrastrukturnya kayak gimana, sudah merasakan, dan ya itu kalau bisa jangan lah, nanti aja. Bukan nanti aja sebetulnya, yang lain aja gitu. Nggak usah kalau Fasilkom. Kalau di UI yang lain boleh, kalau mau teknik fisip silakan. Kayak itu, terima kasih Salma udah dapat kontak dari Via, nanti kita lihat Via kayak gimana gitu ya. Oke, yang lain silakan, kalau ada yang mau share lagi, kita masih punya waktu 8 menit kalau ada yang mau share yang lain. Silakan, saya persilakan ini buat yang belum jadi kebayang apa yang harus dilakukan. Oke, ada lagi selain Salma yang mau berbagi step yang sudah dilakukan so far gitu ya untuk pengerjaan fase 1 ini. Ayo silakan, mungkin satu atau dua orang lagi lah ya, kita masih punya waktu mungkin untuk satu dua kelompok lagi kalau ada yang mau berbagi. Ada lagi nggak nih? Nih kayaknya di kelas B nih ada yang keren-keren ini kliennya nih. Ada yang dapat perusahaan memang infrastruktur gitu ya. Saya juga penasaran. Kita lihat apakah kalian bisa mengcapture informasi yang knowledgeable buat saya juga gitu kan. Saya juga jadi belajar sesuatu nanti. Oke, ada lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Ayo, satu lagi. Mungkin sebelum saya tutup nih waktunya 7 menit, tapi mungkin satu lagi sih masih sempat ya. Ayo dong, satu orang lagi, ada yang mau berbagi, siapa? Oke, Said boleh, silakan. Terakhir nih ya, sebelum nanti kita tutup. Silakan, Said. Oke, Pak. Apakah sebelumnya sudah terdengar? Sudah. Oke. Untuk kelompok kami sih, untuk klien sendiri, dapatnya kebetulan itu dari network. Kakak saya sendiri bekerja di CNN di Indonesia. Kebetulan okay. Juga di bagian IT. Jadi itu klien. Nah, kemarin kami tuh sempat udah melakukan wawancara sebenarnya. Pada tanggal 14 Oktober. Cuman kan belum kebayang banget nih apa terkait yang tadi IS kompetensi. Jadi yang kami wawancara adalah kan nanya kakak saya gimana sih keadaan sekarang gimana? Cara apa terkait jaringan di nggak kantor CNN seluruhnya sih Pak, cuman di lantai kakak saya bekerja gitu. Ya udah akhirnya dijelaskan bagaimana apa namanya jaringan mulai dari ISP-nya dia memakai E40 lalu disambungkan pakai fiber optik ke router microbits di Nara, terus oke okay, ini teknik apa topologinya banget sih Pak, baru kemarin wawancara. Mungkin next-nya mungkin dari sini saya bakal wawancara kedua sih Pak. Nanya lagi terkait yang IS kompetensi tadi. Seperti itu. Oke. Nah, ini menarik. Terima kasih, Said. Jadi, setidaknya kasus kayak gini saya izinkan dan perbolehkan dan tetap yang dihitungnya yang tanggal 17. Yang udah gitu ya sebelumnya. Nggak ada masalah. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau sharing atau tanya terakhir mungkin 5 menit? Klarifikasi terakhir? Nggak ada? Nggak ada, mudah-mudahan oke ya. Mudah-mudahan clear semua. Yang penting sih clear. Perlu difahami bahwa saya tidak ngasih strict template. Supaya apa? Supaya kalian bisa berkreasi. Tapi tentu saja, kalau punya interpretasi yang kalian unsure terhadap interpretasi itu, baiknya dikonsultasikan, ditanyakan ke Asdos atau ke saya. Tapi saya sejujurnya memang tidak akan kasih strict begini gitu template-nya supaya kalian nggak terbebani, bukan terbatasi gitu. Nggak membatasi. Itu aja prinsipnya ya. Jadi itu saja. Oke, saya stop dulu recordingnya ya kalau gitu ya, biar
Thank you.